udah jadi kayak orang kampanye. Pertanyaannya. Eh, galak ah. Aku yang kaget. Rapi Ahmad. Lu begitu sih nanyanya? Oh gitu. Tegas. Oh tegas. Oh tegas. Benar atau tidak? Jujur atau bohong? Ah, salah. Ah. Ganti hostnya, ganti. Salah. Kalau lu dan jujur atau tidak? Lu sama Happy Asmara. Deketin. Sama dingin. Eh, boneka ya. Oke. Jujur atau tidak? Lu sama Happy Asmara sebelum acara mulai, lu suka berduaan di band. Baik apa? Di meeting. Bedeng gitu aja. Di band. Enggak, di sini juga suka berduaan kan? Ya, tapi bukan bahasa Inggrisnya bedeng gitu kan. Iya. Iya. Emang kenapa? Enggak apa-apa. Gua cuma nanya doang. Lu pede, Jon? Iya. Suka berduaan di bedeng? Iya, emang kenapa? Oh, enggak takut? Takut apa? Widih, sombong ya. Enggak takut, Nagita datang tiba-tiba. Hah? Bawa makanan. Tidak, mungkin. Karena? Nagita telepon diangkat enggak? Enggak dong. Kira kunci jawabannya. Bayar tektor. Happy mukanya pink-pink gitu. Jujur. Ya emang muka aku tuh dari dulu pink. Iya, semuanya kan? Kamu pink semua. Suka warna pink, Dia suka warna, kamu suka warna pink kan? Apa? Oh, dia suka warna pink. Kadang-kadang bikin orang ambil. Ini si bandit lagi bangkit nih ya. Lagi bangkit ya. Tadi habis ngasih apa ke Happy tadi habis ngasih. Rapi ya. Ahmad is back. Dia suka warna pink. Rapi Ahmad is back. Kamera belum ngambil, tahan. Kamera udah ngambil. Ambil. NL. Orang jatuh. Lu teman jatuh jadiin konten. NL. Nanti disangka pemirsa hoax jatuhnya. Tahu enggak? Aman. Angkat. Tapi di saat dia tadi jatuh, tuh kan ya. Tuh siapa tuh yang khawatir tuh? Iya. Iya. Jatuh berdua nih. Lu enggak bakal dia mau. Inilah gunanya saat kita jatuh, dia mengangkat. Bukan seperti kamu saat aku jatuh, kamu menertawakan aku. Iya. Bisa juga dong metodenya ya. Di saat dia terjatuh, iya. Ada suara wanita. Makasih ya, Hep. Udah jawaban belum sih? Kamu udah membuat aku bangkit lagi. Tapi host ada buktinya gak main duduk orang berdua-berdua aja? Mana buktinya? Dulu. Ini Lek, jawabannya dulu. Pakai dulu helmnya, gak bisa. Gitu. Jangan terlalu nyender, rapi. Enggak, lu yang narik gua lu. Sumpah biar bisul tangan gue. Gila nih orangnya. Jangan semata kata lu biar bisul tangan gue. Biar aja dong gue jujur, gue tangan mah gak bisul, itu perut yang bisul coba lihat tuh. Happy. Ayo, lihat jawabannya. Kita kan kunci. Jawabannya adalah jujur. John, tapi gue pengen nanya ya. Dari semua ini paling bohong, jujur, John. Padahal bohong. Aku sama bohong. Happy tuh nggak pernah ada di bedeng. Tapi. Jadi. Mana buktinya? Ada gue buktinya. Jangan kalau sampai. Kalau buktinya gimana? Saya laporin. Kalau gue ada buktinya lu gimana? Jangan sampai dilaporin lu yang sering dilaporin orang. Kalau sampai Karuben punya buktinya gimana? Jangan sampai aku laporin sama Bang Minolo Sebayang. Mau? Lo pengacara gue dong. Kita lihat buktinya. Kasih lihat buktinya. Cocok gak aku sama Sinden? Aku... Lu pake nanya cocok apa enggak kan udah lu DM-in dari malam gimana sih? Ini goyangan apa sih gini-gini? Ini goyangan nyosor. Kamu tuh semok. Lah kamu tuh udah yang paling gede. Udah, kalau kamu memang udah gak mencintai aku lagi,
aku pergi. Jangan. Gitu dong. Gue dipegang. Ah, tahu kalau Happy itu sama A tuh lain di bibir, lain di hati. Ah. Ya, aku tahu. Aku tahu. Dan iya, A. Ini aku kurang naik. Apanya, A? Flip on. Jadi naikin dikit dong, A. Mau. Maksudnya mau dinaikin clip-onnya sama Sinden. Aku tuh bingung loh. Apa? Kamu tuh kalau aku pandangin wajahnya cantiknya kok gak habis-habis. Lagian aku bingung gitu. Kenapa kamu tuh dilahirkannya lama banget? Coba kalau kita seumuran waktu itu. Sindenku tersayang. Iya, galangku. Oh gitu ya, tangan sendiri yang dicium. Iya, aku ini mau tanya sama kamu. Iya. Gimana cerita? Sayang ya, ketemu part ini pas sudah mau terakhir-terakhir ya. Iya. Coba kalau dari pertama, wah dapet nih mas. Kalau lu sebagai melihat ekspresi wajahnya dia? Coba Fik. Jujur ya? Kan bukan di bedeng tapi. Ya itu kan yang nggak sensor. Ya di bedeng masa ditayangin? Nggak mungkin. Tapi kalau melihat dari mereka, gue nggak tahu kenapa ya. Tapi Happy itu ada pengharapan. Tuh. Nah. Oke. Pengharapan apa? Ada gini pengharapan. Ya teman-teman ya. Aku mau preskon ya. Hah? Oke. Okay. I have to my mind. Aku akan jawab. Hey, duduk dulu sini, jangan lemas. Sini. Gitu. Gimana belum diklarifikasi? Coba klarifikasi dulu dong. Coba klarifikasi dulu. Jawab jadi dulu. Sebetulnya ada apa? Kalau ngelihat dari jawaban, kalau dari jawabannya Raffi, ngelihat mukanya, apa yang lu lihat? Yang pasti, kalau melihat dia ada sebuah keyakinan untuk berupaya dan berusaha. Ini strategi nelayan. Biasa nelayan, dia selalu menjaring kepada ikannya. Tapi setelah ketangkap, tidak pernah nelayan memberikan makan kepada ikan yang udah ketangkap. Ini metodenya. Itu ini metodenya dia begitu. Jadi saat ini dikejar terus nih. Dikejar terus. Ini. Gimana menurut saudara Raffi? Tidur dia. Enggak, dia lagi semedi. Telat, sakit ya. Biar. Jawab coba yang benar. Hanya saya dan Happy yang tahu. Happy? Ah ya. Apa yang suka dibisikin Raffi Ahmad kalau lagi di situ sampai kamu senyum-senyum? Emang aku senyum-senyum? Iya. Enggak. Aku biasa gak senyum ya, Ayah? Dia gak senyum. Enggak memang senyum. Dia itu wajahnya sudah cantik. Woohoo. Jadi dia selalu senyum. Gak, emang aku murah senyum sih, Ayah. Iya, tapi apa kalau dia lagi dibisikin kamu, dia ngomong apa? Dia memang murah senyum. Hei, saya tanya dia. Diam. Diam. Aku biasanya dibisikin. Kamu apa? Kamu udah makan apa belum? Gitu doang. Kamu udah makan apa belum? Gitu. Emang anak baik? Kasian dong, dia nyanyi terus tapi belum makan sahur, kasian. Orang nyanyi cuma sepotong-sepotong, ngapain kasian? Dia, ini orang macan panggung. Strategi Vietnam, biasanya perhatian berlebih. Apalagi Vietnam. Iya, strategi Vietnam, biasanya perhatian berlebih. Nanti kalau udah masuk ke perangkap, udah baru, ha 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 ha, gitu. Nanti terus apa yang dia bisikin? Udah? Udah makan belum, gitu? Terus, apalagi ya, biasanya, ya, apa? Nanti. Udah keluar belum kalimat? Aku siapa, ya Allah? Wow. Kalau ditanya begitu ya dia ya. Iya, aku suka gitu. Itu orang-orang lemah ya kalau ditanya pura-pura amnesia. Terus lu apa? Aku lope. Tidak akan pernah amnesia. Aku cuma bilang aja si Happy kan katanya besok atau lusa dia. Belum, Ah. Si Happy sampai habis kan? Ntar mukanya dijem dong lagi sedih dah. kalau ingat. Kenapa begitu lu, Karena kalau sahurnya Facebooker ini. Lidok selesai. Kalau sahurnya Facebooker ini selesai, yang aku rindukan hanya kamu Happy. Enggak mungkin. Lu kan dulu tukeran nomor, ngapain panik? Iya, aku tukeran nomor. Nanti kalau aku ke Kediri, aku main ke rumah kamu ya. Pasti main lah. Tarah, mampir aja. Pasti diadadain, Jon. Kalau mah bisa, belok-belok mah bisa. Yang jauh aja nyampe, Jon. Ntar dia minta, tolong dong, ada acara nggak di Kediri? Iya. Nah, belum ada, adain dong, tepetan belum ada acaranya.